Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Muslimin dan muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada yang lepas kita telah baca hadis yang terkandung di dalam satu topik, satu bab, bab zuhdi wal wara. Dan saya telah menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan zuhud dan juga wara menurut definisi yang dikehendaki oleh syarak. Dan sebagai pengulangan dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan satu hadis yang mana hadis tersebut menceritakan tentang menjauhi perkara-perkara yang termasuk di dalam kategori asyubhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma baynahuma umurun mushtabihat aw mutashabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Baginda mengatakan sesungguhnya perkara halal, sama ada halal dari sudut pemakanan, halal dari sudut perbuatan, halal dari sudut pakaian dan sebagainya, itu adalah perkara yang jelas yang telah datang dawabit ataupun disebutkan dia punya indikator, ciri-ciri yang telah dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perkara yang haram itu jelas disebutkan keharamannya di dalam Quran dan juga dalam hadis. Tetapi perkara yang samar-samar, perkara yang tak jelas dan tak tahu, kebanyakan orang tak pasti ataupun tak jelas, masih lagi dalam bentuk samar-samar, inilah yang disebutkan oleh Nabi sebagai perkara yang mushtabihat, mushtabihat. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Kebanyakan orang, kebanyakan orang tidak mengetahui perkara tersebut. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesiapa yang jatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, dikhawatiri dan dibimbangi dia akan terjerumus dalam perkara yang haram dalam keadaan dia tak sedar. Oleh sebab itu, orang yang nama dia orang yang wara', dia akan menjauhi perkara-perkara bukan perkara yang haram. Perkara yang haram itu jelas, memang dia tak buat. Tetapi orang yang digelar sebagai orang yang wara' ini, dia menjauhi perkara-perkara yang tidak jelas. Perkara yang masih lagi dalam bentuk kesamaran. Maka orang ini dia akan jauhkan daripada mengambil, mengamalkan, memakai dan sebagainya perkara-perkara yang disebut sebagai mushtabahat. Kerana Nabi SAW menyebut di akhir, فَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً. Kerana di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka jasadnya akan baik. Apabila dia tidak baik, maka jasad turut menjadi tidak baik. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Ketahuilah yang dimaksudkan dengan mudghah ataupun segumpal darah itu adalah qalb, iaitu hati. Dari sini dapat kita faham bahawasanya mengamalkan ataupun
melakukan perkara-perkara yang haram ini memberi kesan kepada hati. Karena di dalam hadis yang lain yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Inna ibn Adam idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sungguhnya manusia apabila dia melakukan satu kesalahan, akan ada titik hitam dalam diri, dalam hati dia. Makin banyak kesalahan yang dia buat, makin banyak dosa yang dia telah lakukan, maka akan ada demi satu titik hitam, menyebabkan hati dia menjadi gelap dan juga menjadi karat. Inilah yang digambarkan oleh baginda Nabi sebagai ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dalam surah Al-Mutaffifin. Orang yang hatinya menjadi karat ataupun menjadi keras ataupun menjadi gelap, mereka ini an rabbihim yawma izin lamahjubun. Allah sebut mereka akan dihijab, akan dilindung daripada melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Kerana orang yang berhak untuk melihat Allah Subhanahu wa taala seperti mana dalam ayat Allah sebut, man atallaha biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sejahtera, hati yang baik. Hati kotor tak boleh terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu punca bagi segala perkara adalah hati. Kerana ini adalah kunci bagi seseorang manusia. Bila dia baik, hati dia baik, dia akan jadi baik. Tindakan dia akan jadi baik. Jadi sebab itu hati ini dia ada tempat, dia ada kedudukan dalam agama, sehingga ramai ulama telah mengarang ataupun menulis kitab-kitab yang berkenaan dengan pembersihan hati, tazkiyatun nafsi, penawar bagi hati dan sebagainya. Kerana ini adalah satu habuan ataupun satu part di dalam ilmu Islam. Apa yang kita ketahui Islam itu adalah yang pertama berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu berkaitan dengan amalan kita. Sembahyang kita sah ataupun tidak, puasa, haji, zakat, yang disebut sebagai fiqah. Yang ketiga disebut sebagai akhlak ataupun tazkiyah. Kerana kita mengambil daripada Nabi ini bukan hanya apa yang diperintahkan. Apa yang Nabi suruh buat, kita buat. Apa Nabi suruh tinggal, kita tinggal. Bukan itu saja. Bahkan yang lebih lagi adalah meniru apa yang Nabi buat, mengikut apa yang Nabi buat walaupun tanpa ada suruhan dan juga larangan. Ini satu part, ini orang yang dipanggil muhibbin, yang mencintai Nabi, yang mengenal Nabi, dia akan tiru part ini, bahagian ini. Kerana dalam hadis, bahkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, demi sesungguhnya terdapat pada Rasulullah itu ikutan yang baik. Contoh, apa yang Nabi buat kita ikut, apa yang Nabi pakai kita ikut, apa yang Nabi makan kita ikut dan sebagainya. Walaupun tanpa ada perintah dan juga suruhan daripada baginda. Ini dipanggil orang yang muhibbin, yang mencintai Nabi, dia akan ikut bab ini. Sehingga kalau kita nampak mungkin perkara yang remeh, bagi Anas bin Malik itu bukan perkara yang remeh. Contoh, sahabat yang bernama Anas ni, dia ni boleh dikatakan orang yang copy sebiji apa Nabi buat, bagaimana cara Nabi, perbuatan Nabi sehari-harian. Sehingga dalam bab nak mencedok lauk, nampak simple eh? Nak cedok lauk yang berkuah, nak cedok lauk pun apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik, dicedok, pusing berulang-ulang kali, kemudian baru angkat isi dia. Lalu ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa macam tu? Dia kata, saya tengok Nabi buat macam tu. Nabi SAW apabila, Nabi suka makan labu. Ha, ini labu. Ha, labu yang dibuat masakan berkuah.
tak kisahlah nak buat masakan apa sekalipun. Tapi yang labu yang dimaksudkan adalah labu air, bukan pumpkin, bukan labu kuning tu. Ha, tapi labu yang dimaksudkan adalah labu air. Masak jenis kategori sayur lah kan. Ha, masak buat kuah. Kemudian Nabi Cedok pusing 2-3 kali untuk cari isi dia tu. Anas tengok perkara tu dan juga apa yang dilakukan, dia buat benda yang sama. Ha, tiru Nabi. Bukan Nabi suruh buat macam tu pun. Nabi tak perintahkan kena buat macam ni, buat macam ni, tak. Tapi dia memandang kepada orang yang muhibbin, dipanggil mencintai baginda Nabi SAW. Kalau boleh apa Nabi buat, semua nak ikut satu sepatu. Sebab berdasarkan firman Allah, kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Ikutan yang baik bagi sesiapa yang mengharapkan nak kepada Allah dan juga nak kepada hari akhirat. Ikut contoh yang baik, tak ada yang lain kecuali Nabi SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan tentang pembukaan kota Mekah. Apabila tiba bulan Ramadan pada tahun yang ke-8. Tahun yang ke-8 ini adalah tahun yang ke-8 hijrah Ramadan. Baginda dan juga beberapa orang sahabat bertolak daripada Madinah menuju ke Mekah. Dalam bulan puasa panas. Musafir di tengah hari. Bertolak sebelum subuh. Bertolak sebelum subuh daripada Madinah dan sampai di satu tempat nama dia Qura'ul Ghamim. Di tengah jalan, nama dia Qura'ul Ghamim. Pada waktu itu, tengah hari. Bulan puasa, tahun yang ke-8 hijrah. Lalu ada seorang sahabat ni bertemu dengan Nabi waktu mereka sedang rehat. Musafir dulu memenatkan. Teruk tengah hari. Itu sekarang musafir naik sedikit, naik kereta, kena ikon. Tak ada masalah. Berehat, kemudian seorang sahabat ni mengadu, kata, Rasulullah, ramai di kalangan sahabat-sahabat ni yang dah kepenatan. Tak larat dah ni. Lembek lah. Jalan kaki naik unta. Lalu kata Nabi SAW, suruh mereka berbuka. Kenapa? Ada masyakkah, ada kesulitan untuk meneruskan puasa. Nabi kata, bagi tahu kepada mereka, siapa yang tak larat, tak dapat meneruskan puasa hari ini, silakan untuk berbuka. Sahabat seorang pun tak nak berbuka. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat. Nampak? Sebab Nabi tidak berbuka dan Nabi teruskan berpuasa, kami tak nak buat. Sebab Nabi tak buka, kami tak buka. Walaupun dibolehkan dan diberi keizinan kepada Nabi, kepada mereka untuk tidak meneruskan puasa pada hari itu. Itu perintah. Nabi suruh buka, tak ada juga. Sehingga Nabi SAW minta supaya dibawa datang kepada baginda satu bekas berisi air. Bawa datang kepada Nabi, kemudian baginda angkat air tersebut tinggi supaya orang boleh tengok. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi minum. Lepas Nabi minum, semua orang minum. Sebab apa? Perbuatan lebih memberi kesan daripada perintah. Perbuatan lebih memberi kesan daripada suruhan. Kadang kita suruh anak solat, tak solat. Suruh solat, tak solat. Suruh solat, malas dan sebagainya. Tapi kalau budak kecil, tak payah suruh lah. Dia tengok ayah dia solat, dia datang sebelah. Dia duduk belakang, dia tiru. Dia ikut perbuatan bapak dia. Walaupun bapak dia tak pernah suruh pun, tetapi apabila perkara tersebut berlaku berulang kali dan kanak-kanak ni dia tengok apa yang ayah dia buat, dia ikut. Jadi menunjukkan bahawa perbuatan lebih daripada perkataan. Perintah dari sudut perkataan ataupun suruhan dengan perbuatan, perbuatan lebih. Maka di sinilah dipanggil sebagai sunnatul fi'li. Kerana yang dimaksudkan dengan hadis itu adalah
perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Jadi apa yang Nabi buat kita tiru juga termasuk dalam kategori hadis. Apa yang Nabi tak buat ataupun disebutkan sebagai ikrar daripada Nabi, tanpa ada suruhan, tanpa ada larangan, diam saja, itu juga dianggap sebagai sunnah, dipanggil takririyah. Sunnah dalam bentuk pengiktirafan, pengakuan, walaupun baginda tidak pernah menyuruh dan tidak pernah melarang. Jadi kalau kita faham maksud sunnah ini, maka kefahaman yang dimasukkan dengan sunnah Nabi itu adalah luas. Apa yang kita tunjukkan dengan perbuatan sebenarnya itu lebih memberi kesan daripada kita suruh. Maka di sinilah muncul dia panggil da'wah bil fi'li. Da'wah di macam-macam kategori. Kadang-kadang kita ajak orang, orang tak datang. Tapi orang lebih terkesan dengan akhlak yang ditunjukkan oleh kita. Kadang-kadang orang lebih terkesan dengan sikap baik yang ditunjukkan oleh kita, walaupun kita tak pernah suruh. Kadang suruh kita pun tak buat. Ini yang diancam ataupun dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bimbang juga kan. Kadang kita suruh orang duduk depan ni yang cakap, yang suruh buat begitu begini, kadang tak buat pun, bimbang juga. Takut masuk dalam kategori apa yang disebutkan oleh Allah, yaquluna ma la taf'alun. Mereka bercakap tetapi mereka tak buat. Ini yang termasuk dalam satu perkara yang menjadi kerisauan, kebimbangan orang yang nak bercakap di depan ni. Kalau diikutkan, perbuatan itu lebih banyak memberi kesan. Apabila para sahabat tidak mau untuk meneruskan melakukan Safa, apa, sa'i di antara Safa dan Marwah pada peringkat awal, pada zaman dulu, Safa, antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah ni dipenuhi dengan patung-patung berhala yang kecil-kecil yang ada di tepi-tepi jalan Safa dan Marwah. Bila ni? Pada waktu belum pembukaan Kota Mekah, belum turun ayat iza ja'a nasrullahi wal fath. Maksudnya dalam tahun pertama hijrah, tahun kedua sampailah tahun kelima hijrah, umat Islam diberi keizinan untuk melakukan haji. Tapi masih lagi ada patung-patung yang ada di Mekah tu, masih lagi ada. Para sahabat tak mau untuk melakukan sa'i sebab takut termasuk dalam kategori mengagungkan patung-patung yang ada situ. Lalu Allah turunkan firman dalam ayat, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah salah satu daripada syiar di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Salah satu simbol bagi syariat haji dan umrah. Lalu Allah mengatakan, faman hajjal baita aw i'tamara, siapa yang melaksanakan haji ataupun umrah, fala junaha alaihi an yattawafa bihima, maka tidak menjadi kesalahan untuk dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kerana sahabat menganggap itu adalah satu bentuk kesalahan kerana patung-patung yang masih lagi ada di situ, ditakuti akan berlaku seolah-olah mengagungkan dan membesarkan patung yang berada di sekitar Safa dan Marwah. Nabi buat dulu, baru sahabat turut melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Dan saya pernah menceritakan sebelum ini, antara individu yang bertanggungjawab bawa datang sembahan ataupun patung berhala di tanah Mekah. Dulu di tanah Arab ataupun di Hijaz merujuk kepada Mekah dan Madinah, tak pernah wujud penyembahan patung. Sebelum daripada zaman moyang Nabi, tak pernah ada pun sembahan patung-patung berhala pun. Tapi pada zaman datuk Nabi dah ada dah patung-patung berhala.
individu yang bertanggungjawab bawa masuk elemen syirik, bawa masuk patung-patung di tanah Mekah ini adalah Amru. Nama dia adalah Amru bin Luhai. Nama dia agak, sebutannya agak keras Arabnya, Amru bin Luhai, yang berasal daripada Mekah, orang kuat Mekah. Dia ke Syria, dia ke Damsyik. Kemudian di Damsyik itu banyak, Damsyik ni pada waktu itu adalah dikuasai ataupun dihuni oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian. Orang Kristian di Madinah tak ada, tak pernah wujud orang Kristian di Madinah. Sebab itu jarang kita mendengar orang Nasrani yang peluk Islam di hadapan Nabi. Orang Nasrani yang peluk Islam pada zaman Nabi, kerana mereka tak ada di Madinah. Mereka tinggal di mana? Di Syam. Sebab itu pada zaman Rasulullah waktu kecil dibawa oleh bapa saudaranya ke Syam, ke Syria untuk teman berniaga. Maka di situ berjumpa dengan Buhaira, seorang pendeta daripada agama Nasrani. Maka di situlah apabila Amru bin Luhai ini tiba di situ, lalu dia tengok patung yang ada situ, dia teringin nak bawa balik ke Mekah. Dia kata bagus juga ni kalau bawa balik ke Mekah. Asalnya bukan niat untuk bagi orang sembah, nak buat hiasan. Letakkan di tengah-tengah Kaabah ataupun letakkan di hadapan Kaabah. Dia ini orang yang berpengaruh. Jadi tidak ada orang yang mempertikaikan patung yang dibawa datang, yang dihadiahkan kepadanya daripada Syria. Lalu apabila dia meninggal, dia mati, seorang demi seorang dan sedikit demi sedikit orang yang menyembah patung tersebut. Maka di situlah asal usul terbawa masuk patung ataupun berhala ke dalam negeri Mekah. Sebab itu dalam hadis baginda menyebutkan, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, aku melihat Amru bin Luhai mengheret isi perut dia di dalam neraka. Amru bin Luhai, dia mengheret isi perut dia, terburai, dan dia mengheret isi perutnya di dalam neraka. Kenapa? Dia individu yang bertanggungjawab mensyirikkan penduduk Mekah. Kalau dengan bukan dengan punca dan juga sebab dia, maka tidak akan adanya patung-patung di kota Mekah. Jadi ini adalah asal usul macam mana patung boleh berada di Mekah sehingga ada yang lebih besar, yang disebut sebagai Latta wal Uzza, patung yang ada di Mekah. Kemudian apabila berlaku pembukaan kota Mekah, kesemuanya dihapuskan, kesemuanya dipecahkan, dihancurkan oleh orang-orang Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat iza ja'a nasrullahi wal fath ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat ini menunjukkan tentang pembukaan kota Mekah dan ramai yang peluk Islam setelah pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8. Jadi apa yang disebutkan, saya sebutkan tadi adalah uswatun hasanah, adalah contoh yang baik. Jadi ada hadis banyak tentang contoh yang baik yang boleh kita ikut, yang boleh kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Ini juga satu perkara yang berat ni. Susah juga nak buat Alaikum bisidqi, hendaklah kamu benar dalam perkataan, dalam perbuatan, tindakan kamu mesti betul. Kalau dari sudut perkataannya tak cakap bohong. Nak kata tak pernah cakap bohong ni, kita bukan Nabi. Kan? Ada tak orang yang lahir dalam keadaan sampai sekarang dia tak pernah berbohong walaupun sekali? Tak pernah. Kalau dia cakap dia tak pernah tipu sejak kecil sampai sekarang ni, tak apalah, kita lantik dia jadi Nabi. Kerana tak ada orang yang
tak pernah tipu, mesti ada juga. Yang tak pernah tipu ni Rasulullah saja. Yang tak pernah bercakap bohong ni Rasulullah saja. Selain daripada Rasulullah mesti ada. Kalau tak Nabi pun dia ni malaikat. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alaikum bisidqi, susah ni. Tapi kenapa Nabi suruh juga supaya minimumkan. Minimumkan sikap yang tak elok. Nak hapus terus ni susah. Kerana dia adalah satu, memang fitrah manusia ni Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk diuji macam-macam. Memang fitrah manusia ni adalah tempat berlakunya dosa. Cuma baik dengan tak baik adalah dia nak berubah ataupun tidak. Itu je. Ini satu pengiktirafan daripada Nabi sendiri. Kullu bani adam khata'un. Semua manusia ni buat salah. Jangan rasa dia ni hebat sangatlah. Dalam hadis Tirmizi Nabi kata kullu bani adam khata'un. Semua orang pernah buat salah. Yang tak pernah buat salah ni malaikat dengan Nabi je. Dan Nabi mengiktirafkan lagi wa khairul khata'ina tawwabun. Orang buat salah pun ada yang baik. Orang buat dosa pun ada yang baik. Bolehkah orang buat dosa tu baik? Ya. Orang yang buat dosa adalah orang yang baik jika dia ni adalah tawwabun. Orang yang mengisafi dan bertaubat kepada Allah. Yang tak baik ni adalah dia berterusan tanpa rasa sedar diri dan dia juga tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tak baik. Ini satu pengiktirafan daripada Nabi SAW bahawasanya bukan orang baik itu yang tak pernah buat dosa. Bukan orang baik itu adalah orang yang tidak pernah buat salah langsung. Kalau macam ni takkan jumpa lah. Kita takkan jumpa orang yang baik, orang yang tak pernah buat salah. Orang yang baik tak pernah buat dosa. Sampai mati pun takkan jumpa. Kalau dia tu manusia biasa takkan ada. Tapi apa yang Nabi sebut adalah orang baik adalah orang yang taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang yang tak ada dosa langsung. Bukan orang yang suci. Jadi kehidupan kita ni dicorak oleh latar belakang keluarga, dicorak oleh persekitaran, dicorak oleh rakan-rakan. Sebab itu dalam satu perbahasan Imam Ghazali menyebutkan, bahkan dalam hadis juga disebutkan, walaupun meskipun hadis ini dhaif, tapi kita boleh ambil satu pengajaran daripada hadis ini adalah apa dia? Ubat hati dia ada lima. Salah satu adalah musahabatus salihin, berkawan, bergaul dengan orang baik. Bergaul dengan orang baik sebab kita sedar kita ni taklah baik sangat. Sebab tu kita kawan dengan orang baik. Supaya dapat tempias, dapat sikit-sikit tempias pun tak apa dah. Kita masuk kedai minyak wangi lah, kita tak beli pun. Tak beli minyak wangi, tapi keluar tu baulah wangi sikit-sikit. Walaupun kita tak beli. Kita masuk kedai, kedai kurma, tak beli kurma, tapi dapat 2-3 biji pun, tester pun dah okey lah. Dulu ingat lah, masa pergi ke Madinah, zaman-zaman belajar dulu, pergi ke Madinah. Kan dia ada jual kedai kurma ni, berderet tu kan, kedai kurma. Nak beli kurma jual mahal. Masa tu tak boleh nak beli. Tak ada duit. Student bukan ada duit sangat. Tak ada duit nak beli. Sekilo 100 rial. Jadi caranya adalah pergi setiap satu kedai, try lah satu biji. Kan? Kedai sebelah sebiji pula. Test. Nak rasa tengok. Beli tak pun. Kedai satu lagi sebiji. Kena 10 biji okey lah. Kan? Kena 10 biji kenyang lah. Pengiktirafan daripada Rasulullah adalah orang yang baik adalah orang yang tidak mengekali di dalam melakukan dosa sama ada besar ataupun kecil. Kerana Nabi sebut di sini alaikum bisidqi, hendaklah kamu menjadi orang yang benar dari sudut perbuatan dan perkataan. Fa inna sidqa, apa hasil, apa kebaikan bercakap benar ni? Tak pernah bohong ke? Tak. Elakkan daripada melakukan pembohongan. Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Kerana benar, bercakap benar ini membawa kepada kebaikan.
Fa innal birra yahdi ila al-jannah. Dan kebaikan itu membawa seseorang itu, memimpin dia kepada syurga. Kita buat amal ni memang nak syurga pun, memang nak pahala pun. Itu juga ikhlas juga. Ikhlas level-level ataupun taraf kita ni buat sesuatu nakkan ganjaran, itu juga dianggap sebagai ikhlas. Buat sesuatu nak ganjaran, nak pahala, nak syurga, balasan, itu ada ikhlas lah. Kalau nak tunggu kita sampai level ikhlas macam dengan Nabi dan juga para sahabat, jauh lah. Sebab tu Al-Ghazali sebut ikhlas ni dia ada tiga peringkat. Peringkat orang awam kebanyakan adalah buat kerana nak pahala. Siap tanya, okey ustaz, amalan ni kalau saya berzikir, kalau baca ni sikit-sikit, apa ganjaran dia? Kemudian saya kata, oh tak boleh tu, tak payah fikir ganjaran, tak ikhlas. Tak boleh dia cakap macam tu. Sebab Nabi sebut ada ganjaran sekian-sekian di sebalik amal. Tapi adakah itu dinamakan ikhlas? Ya, ikhlas level paling rendah. Sebab dalam hadis, seorang Arab Badui ni datang jumpa Nabi. Dia datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ayyu amalin yudkhilani jannah. Wahai Rasulullah, apakah amalan yang boleh masukkan saya dalam syurga? Saya nak tahu yang tu ya, tak mau lebih. Amalan yang boleh memasukkan saya dalam syurga dan menjauhkan saya daripada api neraka. Saya nak tahu yang tu ya. Nabi kata, betul kan ni? Ya. Kamu sembahyang, puasa Ramadan, haji dan berzakat kalau mampu, kalau cukup syarat. Nabi bagi tahu yang teras saja, bagi tahu yang asas saja. Dia kata okey, baiklah, saya akan istiqamah dalam melakukan perkara tadi. Kemudian dia balik, Nabi cakap dengan sahabat, kalau betul dia buat apa yang aku suruh, maka itu dah cukup untuk masukkan dia dalam syurga. Nabi tak cakap pula dekat dia, apa ni buat amal nak syurga, tak ikhlas tak. Nabi tak cakap macam tu. Nabi tak cakap apa ni buat amal tapi tak ikhlas nak ganjaran balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Kerana ikhlas dia ada level. Iman juga dia ada level. Tawakal juga ada level. Semua yang kita sebut term syar'i ni apa dia? Ikhlas ke, khusyuk ke, tawaduk ke, apa dia ni? Semua-semua sikap-sikap yang baik, iman ke, semua dia ada peringkat. Dia tak satu level. Kalau iman ni sama, satu tahap semua, tak ada berkurang, tak ada yang lebih, iman kita sama dengan Nabi lah. Sedangkan kita ni jauh lagi dengan Nabi SAW, tak sampai. Nak samakan tahap ikhlas kita dengan Rasulullah, tak boleh. Nak samakan tahap tawakal kita dengan Rasulullah, tak boleh. Nak samakan tahap takwa kita dengan Rasulullah, tak boleh. Kerana Nabi kata apa? Ana atqakum lillah. Ana atqakum lillah. Aku lebih bertakwa kepada Allah berbanding kamu. Hadis itu menunjukkan bahawasanya takwa ke, ikhlas ke, semua yang berkaitan dengan hati ini ada peringkat-peringkat dia. Kalau sama, Nabi tak katalah kepada sahabat, iman Abu Bakar ini mengatasi iman-iman kalian semua. Kepercayaan Abu Bakar ini lebih daripada orang lain, bahkan daripada umat sekaliannya. Kebaikan, kebenaran membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada syurga. Wama yazalu rajulu yasduqu. Apabila orang itu sentiasa bersikap baik ataupun sentiasa bersikap benar, wa yataharra sidqa, dan berusaha bercakap benar ataupun melazimi dengan bercakap benar, hatta yuktaba indallahi siddiqan, akhirnya dia akan disuratkan, dicap ataupun dikenali di sisi Allah itu sebagai orang yang siddiq. Sebab tu Abu Bakar ini diberi gelaran as-siddiq ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi SAW.
Sebab dikenali oleh Allah Subhanahu Wa Taala Abu Bakar ni sebagai As-Siddiq. As-Siddiq ini dengan maksud yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut perkataan, dari sudut perbuatan. Apabila diceritakan kepada Abu Bakar bahawasanya aku, kata Nabi, pergi ke Palestin. Semalam ni saya pergi Palestin. Dan semalam juga saya naik ke langit Mi'raj. Kita kalau agak-agak kita nak percaya ke tak percaya ni? Kalau kita duduk zaman tu, kita pun belum tentu nak percaya ni. Karena kalau ikut akal, mustahil zaman tu. Mana ada alat lagi? Mana ada teknologi lagi zaman tu? Tapi Abu Bakar ni dia kata apa? Wahai Rasulullah, lebih daripada tu pun saya percaya. Sebab kamu ni Nabi. Kamu ni Rasulullah. Itu antara hikmah Nabi tak pernah cakap bohong daripada kecil. Supaya nak mengaku sebagai Rasul di akhir nanti. Agak-agak kalau kita mengaku Rasul, orang percaya tak? Bukan dulu kita, kawan-kawan kita cakap, bukan dulu kita curi sekali sama-sama kah? Kawan-kawan kita cakap, bukan dulu kita sama-sama menipu kah? Kenalan kita akan bocorkan rahsia kita. Jadi tak boleh. Tak ada orang nak sokong kita. Sebab daripada kecil lagi kita dah tak baik. Tapi hikmah Nabi SAW, seorang yang al-amin, tak pernah cakap bohong. Itu adalah satu sebab Abu Bakar dan juga sahabat lain boleh percaya kepada Nabi. Salah satu hikmah Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Supaya Nabi tidak bergantung harap dengan makhluk. Supaya Nabi tidak bergantung harap dengan manusia, ibu bapa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dilahirkan dalam keadaan yatim? Kemudian Nabi ditarbiah, diasuh secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui kasih sayang ibu dan ayah. Kalau melalui kasih sayang ibu dan ayah, dibimbangi lebih sayang mak bapa lebih daripada Tuhan. Dibimbangi sayang mak ayah lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tarbiyah secara direct, bukan melalui kasih sayang ibu bapa. Dapat rasa pun sekejap. Bapa pun tak sempat nak kenal. Wa wajadaka dhalan fahada. Dhalan di sini adalah dimaksudkan sesat. Bukan Nabi sesat. Tetapi waktu kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tersesat jalan di lereng-lereng bukit yang ada di Mekah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahada. Lalu Allah beri petunjuk kepada Nabi SAW. Ini adalah satu tafsiran yang paling tepat dalam ayat ini. Karena ada yang mentafsirkan wa wajadaka dhallan fahada, dan kami dapati kamu Muhammad itu orang yang sesat, kemudian kami bagi petunjuk. Ini dikhawatiri bimbang kita faham Nabi sesat pada waktu kecil, ajaran sesat ke, salah faham ke, kemudian baru dapat hidayah. Itu salah. Sebab itu apa yang dialami ataupun dilalui oleh Nabi SAW sebagai satu motivasi untuk dia. Oleh kerana Nabi pernah susah, Nabi pernah hidup miskin, sebab itu Nabi menyantuni orang miskin. Kita baca balik dalam ayat, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan. A'il ni orang yang tak ada harta benda. Susah. Nabi memang orang susah. Memang keluarga susah. Sebab itu Nabi menyantuni orang-orang susah. Nabi menyantuni orang-orang miskin. Sebab dah mengalami, dah merasai perkara yang sama. Sebab itu juga Nabi menyantuni orang-orang yatim, anak-anak yatim. Sebab Nabi tahu macam mana rasanya anak yatim. Itu sebab kita nak tahu perkara tersebut, kita kena duduk rasa dulu. Orang yang dilahirkan dalam keadaan senang, dalam keadaan tak pernah rasa susah langsung sejak pada kecil, mungkin beranak atas duit ke, beranak dalam lombong emas ke, dia tahukah harga barang naik 50 sen? Dia tahukah harga barang naik
harga minyak naik berapa sen. Ada kesan tak kepada dia? Tak rasa apa. Jadi apa nak kan, harga barang naik 2-30 sen. Aku memang lahir dalam dalam lombong emas. Tak ada kan. Sebab itu Nabi tak dilahirkan dalam keadaan begitu. Bagi rasa dulu supaya nanti Nabi SAW akan turut rasa benda yang sama. Orang kaya, orang yang berharta, dia memang asal daripada keluarga susah. Nak boleh capai begitu pun struggle. Tapi dia pernah dan dia lahir dalam keadaan susah. Jadi bila orang susah dia tahu. Orang susah dia rasa, sebab aku pernah duduk dalam situasi begitu. Itulah Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan begitu. Pada waktu kecil, apa yang Nabi buat adalah menjaga, mengembala kambing. Ambil upah. Bukan kambing sendiri, ambil upah. Sehingga dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi mengatakan apa? Ma min nabiyin illa wara'al ghanam. Tidak ada seorang Nabi pun kecuali dia mesti pernah buat pekerjaan ini. Apa dia? Memelihara kambing. Sama ada kambing sendiri ataupun ambil upah jaga kambing orang lain. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, menjanjikan, melantik Nabi yang pernah jaga kambing. Karena itu adalah satu langkah tarbiyah awal untuk Nabi. Bagi ada pengalaman dulu. Jaga kambing seekor bolehlah. Tapi kalau dah 30 ekor, 100 ekor, 200 ekor, seekor ke sana, seekor ke sini, ke sana ke sini, nak jaga lagi daripada ancaman binatang, binatang buas, nak jaga lagi daripada orang curi dan sebagainya. Itu tarbiyah sebelum daripada Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, nak jaga umat lagi teruk. Nak jaga manusia lagi teruk daripada perangai kambing, perangai binatang. Itulah salah satu langkah awal yang dialami oleh mana-mana Rasul. Baik, masa pun dah tidak mengizinkan, jadi kita berhenti dan sambung pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.